Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kerana masih setia bersama saya dengan Lihat Channel. Baiklah, kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua. Artis Versatile Jana Nick mempertahankan Putri Sarah Liana dalam kontroversi rumah tangga bersama suami Samsul Yusuf. Menerusi hantaran dikongsi di Instagram Story IGS, Jana meluahkan emosi dipercayai ditujukan kepada pengarah kontroversi itu biarpun tiada nama disebut. Berhenti bermanipulasi, jangan inyaya istri ibu kepada anak-anak sendiri. Kalau dah tak cinta, lepaskan, bukan gantung tak bertali. Jangan jadi munafik, maaf saya tak boleh tulisnya. Pada masa sama, Jana atau nama sebenarnya Nurjana Munir berkongsi kepayahan dilalui Putri Sarah dalam mengurus anak-anak tanpa suami sejak beberapa bulan lalu. Saya sendiri bersamanya. Masa anak dia masuk hospital, bapa dia mana? Lepas tangan. Bini itulah yang ke hulu ke hilir jaga anak. Hantar anak pergi sekolah, balik sekolah seorang diri. Kau, adakah kau fikir duit, adakah segala-galanya, katanya. Jana menegaskan, dia nekat bersuara apabila rekannya dikatakan sudah lama tidak pulang ke rumah seperti disuarakan Samsul. Saya tidak akan masuk campur kalau kamu diam, sudah kawin cukup. Jangan cakap dia Putri Sarah derhaka, saya marah bila dia kata bini istri dia tak balik rumah. Kenapa semua lelaki di muka bumi ini jangan aniaya istri? Paling teruk bila guna agama untuk tutup masalah. Maaf saya tak boleh dengan lelaki seperti ini. Sumpah saya tak boleh. Bagilah duit 100 juta sekalipun saya tetap tak mahu tulisnya. Semalam Samsul meleraikan spekulasi apabila memuat naik video di IG yang mengesahkan sudah berkahwin dua dengan wanita pilihannya Ira Kaza di Thailand. Majlis akad nikah berkenaan berwakilkan Bapak Ira yang juga pelakon veteran Kaza Saisi. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.